بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون الحمد لله شكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya dapat kita merebutkan peluang keemasan dalam kita ambil semua sedikit tentang pengajian di dalam agama Islam kita sama ada yang berbentuk akidah dan hukum syariat dan juga dalam bentuk tazkiyatun nafs. Itu sudah menjadikan kewajipan di atas kita semua umat Islam di mana saja kita berada. Sudah jadi semestinya kita ambil tahu khusus sekali apa yang kita jadikan amal harian. Kalau tidak, kalau yang lain daripada itu menjadikan bentuk fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah yang kita ambil tahunya. Sehingga dikatakan setengah-setengah orang salaf antara lain sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ia memfardukan, aku lebih sukai mempelajar, tanya, ambil tahu tentang suatu masalah sama ada yang aku dapat diamalkan ataupun tidak, lebih aku sukai daripada ibadat sunat 100 rakaat solat. Ada satu riwayat 1000 rakaat. Arti tidak nafikan solat sunat itu punya kelebihan, kan? Beberapa pula kelebihan-kelebihan bersangkut dengannya. Tapi dinisbahkan seketika apabila berimpun suatu masa solat sunat dan juga mendengar, menuntut ilmu syariah, di antaranya aku lebih sukai belajar suatu bab daripada ilmu, kata setengah, suatu masalah daripada ilmu syariah. Sama ada aku dapat amal ataupun aku tak dapat diamal, itu lebih ku sukai. Kita contohkan seperti tani, apa dia masalah, kita ambil tahu tentang hukum zakat. Sedangkan kita ini orang tidak mempunyai harta yang diwajibkan zakat. Makanya belajar ambil tahu saja. Itu lebih baik. Apalagi amalan harian yang mesti atas kita lakukan seperti solat. Nah, tak boleh sunyi kita di dalam setiap hari, kan? Nah, maka dengan itu, soalan tani hubung kait dengan amalan harian kita. Yang tak dapat tidak, tak boleh lepas kita sama sekali, kan? Walau uzur, walau di dalam keadaan kecemasan pun, amalan solat mesti dilakukan. Tetapi pihak syarak memberi rukhsah, memberi kelonggaran, memberi kemudahan, supaya nak menjaga supaya kita tidak terus meninggalkan. Tak seperti amalan lain, umpama puasa yang kita maklum, kalau kita ada keuzuran, kesakitan sebagainya, maka